Halo, kita bersama dengan Gilpi Lover ya. Gilgas saya dan Happy Asmara yang semakin romantis dan lucu aja nih, bikin ngakak pokoknya Bunda dan Ayah ini, bikin gemes juga ya. Selain ganteng dan cantik, humorisnya itu loh. Kita akan lanjut bagaimana keseruan konser Mbak Happy Asmara ya di Tegal, seru banget, dan ada Denny Caknan juga. Pokoknya bakal bikin membuat penonton tuh bersorak-sorak. Iya, gembira melihat Kak Happy Asmara tuh pokoknya performnya keren banget. Yuk langsung simak aja sampai akhir ya. Guys, tungguin pacar aku ya, aku mau pipis dulu. Langsung saja sikat ya. Pasanti Perban, terima kasih. Pasanti Perban, terima kasih. Semua yang sudah ada, terima kasih. Terima kasih. Oke. Ayah bun, apa? Oke. Mungkin di sini ada yang lagi makan terogal nggak sih? Enggak. Semua di sini pada bangun. Tegal ada yang berapa? Banyak banget ya jamu ya. Hubungan itu tidak selalu tentang orang ketiga. Kadang putusnya suatu hubungan itu bisa juga karena keadaan, mungkin orang tua tidak merestui. Mungkin dia sudah dijodohkan oleh orang yang lain, tetapi tidak tahu. Cinta belum terstruktur, tetapi masa depan harus menjadi pelabuhan, oke? Dan soal kali ini Tegal Happy boleh minta flashnya semuanya yang punya HP. Kita single, hari ini kita harus kompak, kita buktikan kalau Tegal ini cepat. Dan apa yang ucapkan, terima kasih untuk gudang garam signature. Terima kasih, ada banyak pertanyaan, ada flashnya. Oke, chicken, grab. Ini semua udah, terima kasih. Kalian saja, thank you.
sedikit menyakitkan. Karena ditinggal bersama yang lain itu bukanlah suatu hal yang mudah. Tapi kita semua harus yakin bahwa kita bisa melewati semua itu, lalu kita akan menemukan cinta sejati kita. Betul? Putus cari yang baru. Oh,
Asal
Selain Mbak Happy Asmara, Dani Cakna juga menghibur semalam tuh ya. Seru banget pokoknya konsernya kali ini. Penonton juga full seperti biasa ya. Apalagi gedah brusnya Bunda Happy tuh seru banget juga tuh, tentang mantan, terus tentang percintaan. Pokoknya semua komplit di malam kemarin itu. Semalam itu bikin semuanya pada happy-happy ya. Pokoknya yang ada sekarang Bunda Happy sudah bahagia bersama pasangan barunya ya. Mantan sudah tidak ada lagi, sudah tidak terpikirkan lagi. Yang penting yang happy-happy aja, yang menuju untuk masa depan ya Mbak Happy.